acara satu event satu nagari bertema Kapalo Somek dengan resmi saya nyatakan dibuka. Situmbua Art and Culture Festival di Nagari Situmbua, Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar kembali digelar. Pada tahun kedua ini, event tersebut lebih mengedepankan kerajinan lokal karya anak nagari, yaitunya Sulaman Kapalo Somek lewat penampilan fashion show. Fashion show ini juga menampilkan sejauh mana kreativitas dari para desainer dan pelaku usaha ekonomi kreatif di nagari itu. Selain peragaan busana dari pengrajin dan desainer lokal, baju Sulaman Kapalo Somek juga dikenakan Bupati Tanah Datar Eka Putra bersama istri Nyonya Lise Eka Putra dan juga Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Barat Nyonya Harnili Mahyildi yang turut hadir saat event tersebut. Harnili Mahyildi mengapresiasi program unggulan Satu Nagari Satu Event di Tanah Datar dalam mengangkat potensi di daerah setempat. Dia berharap Sulaman Kapalo Somek ini dapat menjadi seragam bagi pegawai instansi, bahkan juga menjadi seragam sekolah pada hari-hari tertentu. Jadi diharapkan satu kecamatan di Kecamatan Salimpaung bagaimana Sulaman Kapalo Somek menjadi seragam dari seluruh pegawai. Saya katakan Pak Wali bukan hanya kecamatan, tapi mudah-mudahan ini menjadi seragam dari Kabupaten Tanah Datar dan juga didukung kalau provinsi sudah mendukungnya dengan pakaian gambaran PKK provinsi. Mudah-mudahan nanti bisa kita sosialisasikan juga untuk kepala-kepala dinas termasuk untuk SMA-SMA yang ada di Kabupaten Tanah Datar untuk memberikan dukungan kepada Sulaman Kapalo Somek di Nagari Kapalo Somek di Nagari Situmbua ini. Maka sekali lagi mudah-mudahan dengan event ini mudah-mudahan daerah kita akan bisa bertambah maju dan tambah berkembang dengan banyak hal-hal yang bisa dilakukan, apalagi daerah kita daerah yang sangat indah sehingga kunjungan-kunjungan wisata, bagaimana kita menjadi daerah-daerah yang sadar wisata, yang ramah terhadap wisatawan, yang memberikan yang terbaik kepada pendatang-pendatang. Mudah-mudahan kita yakin bahwasanya wisata kita ke depan akan bertambah lebih maju. Makan sarung.
bangunan bengkok dimakan tali. Titian rumun tua jikok barakwa. Bacinto dalam bacinto basayang tapi babagi barasonyo. Batapu alai babale tapi rasonyo tak sakit diri dan surang mana. Tanah Datar TV melaporkan.